Agar bisa terus pro sama karyawan. Hak-hak karyawan bisa lebih diutamakan. Nah, itu dari sisi kesehatan, agar seluruh karyawan pengobatannya ditanggung penuh. Ya, kondisi ruangannya sempit, terus karena keterbatasan gudang kami, kebanyakan alatnya jadi pindah ke sini semua. Untuk kedepannya disediakan ruangan pumping. Aktif lagi menyuarakan aspirasi dari karyawan, bukan aspirasi dari petinggi-petinggi dari manajemen. So, ketika kalian membawa nama Maskar Pura, bersikaplah seperti seorang serikat karyawan. Saya Eri Suherman, Finance Komersial dan Human Capital Senior Manager. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Maskar Pura 2 DPC Bandara Kuala Namu yang telah bekerja sama baik dengan manajemen. Semoga kedepannya Maskar Pura 2 DPC Bandara Kuala Namu dapat mempertahankan hal ini. Selain itu, Maskar Pura dapat mengajak karyawan untuk berinovasi demi kemajuan perusahaan kita. Selamat bermuscap, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Salam Maskar Pura, maju dan sejahtera bersama perusahaan. Terima kasih. Horas, saya Eri Braliantoro sebagai Operation, Services, and Maintenance Senior Manager Bandara Internasional Kuala Namu. Maskar Pura adalah suatu wadah bagi karyawan untuk berorganisasi dan berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan PT Angkasa Pura 2. Saya melihat sejauh ini Maskar Pura sudah bisa mewakili harapan dan keinginan dari karyawan PT Angkasa Pura 2. Namun, ada beberapa hal yang masih kurang menurut saya yang harus segera ditingkatkan. Tapi saya percaya kita semua antara manajemen dan Maskar Pura bisa maju bersama untuk kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Selamat melakukan muscap ketujuh. Semoga hasil yang terbaik yang akan kita dapatkan untuk semuanya maju dan sejahtera bersama perusahaan. Horas. Teman-teman semua, para pengurus Maskar Pura 2 DPC Bandara Internasional Kuala Namu Medan periode 2014-2017. Terima kasih atas kerja keras, partisipasi dan koordinasi yang baik selama ini. Saya berharap kerjasama yang baik ini bisa terus dipertahankan oleh kepengurusan yang baru. Semoga DPC terpilih siap dan berani menghadapi perubahan serta berperan aktif dalam mengajak karyawan untuk terus berinovasi. Selamat melaksanakan muscap ketujuh. Semoga berjalan baik dan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Hidup Maskar Pura 2, maju dan sejahtera bersama perusahaan. Selamat melaksanakan muscap ketujuh DPC Maskar Pura 2 Kuala Namu International Airport. Semoga di dalam pesta demokrasi ini dapat menghadirkan orang-orang pengurus dan aspirasi-aspirasi yang kuat mendukung sehingga dapat terwujud maju dan sejahtera bersama perusahaan. Terima kasih dan tetap semangat. Tetap semangat. Yeah. Saya Beni Netra, Ketua 1 Kepengurusan DPC Maskar Pura 2 Bandara Kuala Namu periode 2014-2017 yang membidangi bidang hukum dan peraturan organisasi serta keanggotaan dan keseragaman. Saya memohon maaf apabila selama menjalankan tugas yang diembankan kepada saya masih ada kekurangan-kekurangan. Dan saya tentunya berharap di kepengurusan nanti akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan saya juga berharap pelaksanaan muscap 7 ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan semua
tetap maju, tetap semangat sesuai dengan moto Sekarpura 2, maju dan sejahtera bersama perusahaan. Saya Henry Baba sebagai ketua dua membawai informasi Litbang dan bidang kerjasama antar lembaga serikat. Memohon maaf atas kekurangan selama saya menjabat di periode 2014 sampai dengan 2017. Harapan saya ke depan, semoga di periode berikutnya semakin lebih baik dan semakin jaya. Sekarpura, maju dan sejahtera bersama karyawan. Merdeka! Saya Muhammad Muslim Marahab, ketua 3 membawahi sosial, kerohanian, dan olahraga. Mohon maaf atas kekurangan selama saya menjabat di periode 2014 dan sampai dengan 2017. Dan harapan saya pada periode berikutnya, semoga Serikat Pekerja semakin jaya. Saya Tanka Maulana Dimar, jabatan sebagai sekretaris DPC Sekarpura 2 Bandara Kuala Namu untuk periode 2014-2017. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kami sebagai pengurus Sekarpura 2 di DPC Bandara Kuala Namu ini. Kepada manajemen juga kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan atas semua program yang telah terlaksana selama ini dengan baik. Sebagai manusia, kami menyadari begitu banyak kekurangan yang ada pada kami. Untuk itu kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama periode kepengurusan ini, banyak program kerja yang belum terlaksana secara maksimal. Harapan saya pribadi kepada pengurus yang baru, nantinya dapat lebih baik menjalankan amanah, dapat lebih baik membawa suara karyawan, agar kita karyawan sama-sama sejahtera di perusahaan Angkasa Pura 2 ini. Selamat bermuscap ke-7 untuk DPC Sekarpura 2 Bandara Kuala Namu. Semoga mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Sekarpura 2 Kantor Cabang Bandara Kuala Namu. Selamat bermuscap, semoga sukses. Saya Zaidan, jabatan koordinator bidang keorganisasian dan sekretariatan DPC SP2 Kuala Namu periode 2014-2017. Harapan saya untuk pengurus Sekarpura ke depan agar dapat berkompatriot dan bekerja sama dengan perusahaan serta bergandengan tangan sehingga terjalin sinergi yang baik. Selamat bermusyawarah cabang ke-7, semoga menghasilkan kerja yang terbaik. Jaga kekompakan, tingkatkan kepedulian, jayalah Sekarpura 2, maju dan sejahtera bersama perusahaan. Saya Imam Mura Ginting, koordinator bidang peraturan dan bantuan hukum, mengucapkan selamat melaksanakan muscap yang ke-7 Kantor Cabang Bandara Kuala Namu, semoga sukses dan mantap. Saya Mas Rudan, mewakili dari bidang sosial dan kerohanian. Mungkin selama beberapa periode sebelumnya, saya dan jajaran di bidang sosial dan kerohanian itu belum maksimal untuk ketemu dengan saya. Meminta maaf, artinya kami mungkin belum begitu bisa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Yang ke selanjutnya, saya selaku pribadi maupun mewakili teman-teman dari unit kerohanian dan sosial itu mengucapkan selamat melaksanakan muscap ke-7. Mudah-mudahan kedepannya pengurus yang baru itu bisa melaksanakan tugas dan amanah dengan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Saya Yudoyo sebagai koordinator bidang Litbang periode 2014-2017 mengucapkan selamat muscap yang ke-7 tahun 2017.
Semoga ketua dan seluruh pengurus yang terpilih dapat menampung aspirasi seluruh karyawan cabang Kuala Namu dan dapat bekerja lebih baik lagi. Skarpura 2 maju dan sejahtera bersama perusahaan. Mantap! Saya Revnino Dandimalino sebagai koordinator bidang olahraga periode 2014-2017. Selamat mengucap ketujuh Skarpura 2 cabang Kuala Namu. Jayalah terus Skarpura 2. Saya Muhammad Faris. Saya selaku koordinator bidang bersama antar lembaga serikat periode tahun 2014-2017. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau khilaf saya selama pengurusan. Dan juga harapan saya untuk selanjutnya, ke pengurusan selanjutnya, agar teman-teman lebih kuat dan lebih semangat terkait pengurusan SP. Dan tidak lupa juga saat ini kami tim SC berharapan untuk acara ini sukses dan terpilihlah ketua yang mampu membawa semangat dan aspirasi karyawan-karyawati KNU. Skarpura 2 maju dan sejahtera bersama perusahaan. Dan penyampaian visi misi calon ketua. Nanti ditanya pilihan calon ketua akan macam kepengurusan DPC membuat sidang pleno dan mengundang